Assalamualaikum. Hai, kali ini saya mau berbagi resep beras kencur ya teman-teman. Ini bisa juga dibuat ide jualan. Baik, langsung saja kita mulai. Kita siapkan jahe geprek, gula merah, gula pasir. Ini kencur sudah saya cuci bersih dan juga beras ya. Nanti bahan-bahannya. Ini air 1,5 liter. Bahan-bahannya saya tulis di deskripsi box ya. Yang pertama, kita didihkan air. Kita rebus air terlebih dahulu. Kita masukkan bahan-bahannya, jahe, geprek ini, gula merah, ini semua sesuai selera ya teman-teman. Ini gula pasir saya pakai 5 sendok makan. Untuk gula merahnya sekitar 75 gram. Kita aduk hingga semua tercampur rata dan biarkan mendidih ya. Ini sudah mendidih, kita bisa matikan apinya. Kemudian sambil menunggu dingin, kita blender kencur dan juga beras yang sudah saya rendam kira-kira 1 jam ya. Ini pakai air mateng ya teman-teman, karena nanti akan kita campur dengan larutan gula yang tadi sudah kita buat. Jadi ini kita memblendernya pakai 1 gelas air mateng. Kita blender hingga semua halus. Kemudian kita saring larutan gula yang tadi sudah kita buat ya. Seperti ini. Kemudian kita bisa campur ya nanti dengan blenderan dari beras merah dan juga kencurnya. Kita campur hingga rata seperti ini. Kita saring hingga semua airnya habis ya. Kita putar-putar seperti ini agar airnya jatuh. Ini rasanya sangat segar sekali ya teman-teman. Bisa kita menjualnya dengan harga Rp5.000 per botol ya. Kita lakukan hingga semua selesai. Pastikan semua air habis ya teman-teman. Nah, kita campur semua, warnanya jadi cantik sekali seperti ini. Kita bisa menuangkan pada botol ya teman-teman, seperti ini. Bisa juga sebagai ide jualan. Nah, oke, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi.